Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mereka ini dengan tersebut dan bersal tersebut tunai. Segenap keluarga yang berbahagia serta para tamu yang kami hormati. Perkenankanlah saya, Leza Purnama, atas nama keluarga Bapak Oki Karyanto dan Ibu Elsi Astianti untuk menyampaikan amanah beliau yang tiada lain adalah untuk menyerahkan pengantin putra, yaitu Ananda Fasi Baswati, kepada Bapak Harto Yosigi sebagai ayah Anda yang akan bertindak sebagai wali nikah dan menikahkan dengan Ananda Nadia Mahendrati. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala serta doa restu Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan kami yang diiringi para sesepuh dan bini sepuh, para saudara, keluarga dan adai tolan tiada menemui halangan suatu. Dan dalam kesempatan ini kami pun diputuskan untuk menyampaikan salam taksini keluarga Oki, Bapak Oki dan Ibu Elsi dengan harapan semoga tetap dan senantiasa memperoleh berkah perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sesuai dengan maksud tujuan kedatangan, perkenankanlah saya menyerahkan pengantin putra yang saat ini telah sampaikan Bapak Ibu. Kami serahkan pula untuk sisa kehadapan Bapak dan Ibu untuk memasuki upacara akad nikah sebagaimana yang dijadwalkan. Akhir kata, perkenankanlah saya memohon maaf apabila dalam pelaksanaan tugas ini terdapat kesalahan serta kekurangan yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diucapkan kepada Bapak Reza Purnama yang telah memberikan sambutan penerangan calon mempelai pria. Selanjutnya perwakilan dari keluarga besar Bapak Harto Yosigi ada Bapak Danu Cahyo untuk memberikan sambutan penerangan calon mempelai pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Reza Purnama, saya selaku wakil dari keluarga Bapak Harto Yosigi dan Ibu Ananda Lestari menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas salam takzim dari beliau dan keluarga Bapak Karyanto dan Mesti Asyanti dan sekedar keluarga besar. Kedatangan untuk calon pengantin putra memang sudah kami nanti-nanti. Untuk selanjutnya nanti calon pengantin putra Ananda Fasi Baswati, putra dari Bapak Oki Karyanto dan Ibu Elsi Astianti, untuk dapat dinikahkan dengan calon pengantin putri Ananda Nadia Mahendrati, putri dari Bapak Harto Yosigi dan Ibu Ananda Lestari. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu dan rombongan keluarga agar dapat memasuki tempat acara dan menempati tempat duduk yang di persiapkan untuk dapat menyaksikan dan memberikan doa restu kepada calon mempelai, dan kami mohon doanya juga agar segenap rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini kepada Bapak Reza Purnama dan Dari Cahyo, mohon maju ke depan untuk jabatan tangan. Silakan rekan-rekan fotografer yang diberikan. Baik, mohon kembali berkenan untuk kembali ke tempat. Kemudian kami mohonkan kesediaan Ibu Elsi Astianti untuk maju ke depan dan Ibu Anginda Lepeswari untuk maju ke depan untuk menerima sesalahan secara simbolis. Berjabatan tangan dulu. Kemudian ada angsur-angsur balasan seserahan, silakan diberikan dari Ibu Anda yang suara kepada Ibu Elsi Astianti. Baik, mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Kini kepada calon mempelai pria, Ananda Fazil Adlawi sendiri untuk maju 3 langkah ke depan, sendiri saja, sendiri. Baik, satu. Baik, di situ saja. Kemudian kami mohonkan Bapak Hartoyo Cinggi dan Ibu Aninda Lukeswari untuk maju ke depan juga. Pas 3 garis. Ya, mohon Anita Ikwin juga untuk maju ke depan, di mana Ibu Aninda Lukeswari akan mengalungkan kalungan bunga melati kepada Ananda Fazil Azwani sebagai diterimanya calon mempelai pria. Seputih melati, sebentar agak menunduk dulu, nanti dirapikan dulu Ibu. Ya, seputih melati, sesuci niat di hati. Disalin, ya, disalin bininya sayang. Bapaknya juga bisa. Jangan bapak sih. Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohonkan kesediaan Bapak Hartoyo Singgi dan Ibu Aninda Lukeswari untuk alih apit. Bapak Hartoyo Singgi berada di sebelah sana. Ya. Langsung dibawa ke menuju akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan kesediaan Bapak Hartoyo Singgi dan Ibu Aninda
Kusumari untuk berangkat segera menuju ke pengantin calon mempelai wanita untuk di mana Ananda dan dia berarti akan memohonkan izin untuk menikah. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah makanya kami ambil kami Allah Masya Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali rangkaian acara menikah pada siang hari ini, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga dengan berkah Al-Fatihah mohon kita kepada Allah. Semoga ini acara bisa berjalan dengan lancar, penuh dengan keberkahan, mendapatkan bimbingan, tuntunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita doakan yang sedang berbahagia ini, yaitu Adinda Fazil Surati Kedianto dan Adinda Nadia Mahendrati. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya, menjadikannya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan anak keturunan yang baik-baik, yang sehat-sehat, yang soleh dan solehah, punya anak cucu cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, berbakti kepada dua orang tuanya, serta berguna bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Malah hari ini ya, wa'ala kulliniyah bin solehah. وَيَخَبْرَتِ نَبِيُّ صَلَّى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْفَاتِحَةَ. Baik Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memperpanjang kalam, ini syarat dan berpunyikannya pun sudah diangkat semua. Dan begitu sebelum tidak kumpul berlangsung ada baiknya untuk menambah keberkahan, bahkan disunahkan untuk dibacakan khutbatul hajahnya. Alhamdulillah, أشهد
Aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu. Terhadap kebaikan istriku ini. Dan kebaikan yang melekat kepadamu. Dan aku berlindung kepadamu. Terhadap kekurangan istriku ini. Dan kekurangan yang melekat kepadanya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.